Balik lagi ke jurnalisme. Kali ini kita bersama Kakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, ini bisa. Wah, macam latte. Iya, ada nggak ada? Ini panas. Tahu? Oke. Oh, belum. Gotok-gotok. Kita room tour dulu ya. Ini kondisi kita lagi di ruangan atas. Mantap ya. Bayin the skin foto BST BTS. Oh BTS. Kalau STB apa? Iya Dylan lu bener kalau kayak gitu. Iya aku bawa pas banget. Cuma dia ya. Ini siap ya. Ini sibuk pilih menu. Berhubung kita mau kopi, jangan lupa bawa tumbler Indomaret. Tumbler Indomaret ini es batu bisa nahan dari Sabtu ke Minggu. Sal, ini bentuknya kayak gini nih, bentuknya nih, Sal. Oke. Lihat dulu. Iya, buta kali gua. Ini udah siap belum? Gimana ini bentuknya? Kita sudah pesan kopi. Kita ngopi dulu, habis itu kita caw ke bacakan dulu apa kepila dulu? Bacakan, makan siang, baru kepila, berenang, tidur, pulang. Nih punya lu nih yang kosong. Itu punya gue yang bawanya hitam tuh yang nambah kopi. Oh iya. Oh ini kopi. Mencetnya gimana gue? Kita perjalanan menuju apa? Makan siang di bacakan. Terus. Ikutin mobil hitam itu. Ikutin mobil. Iya, terus. Ayo, let's go. Kita udah di nasi bancakan. Saya dong, Maipi. Semangat. Liburan kayaknya masih mikirin kerjaan dah. Ngantuk. Kopi udah segelas, kopi panas lagi. Kita di nasi bancakan. Wow, udah rame, kita telat nih makan siangnya nih.
kita mau makan dulu. Tuh mantap nih. Mau lauknya apa, Bi? Cumi. Enggak di Morangke, enggak di sini makan cumi. Mari nih pilihan gua nih. Mantap. Ngapain sih? Biar gratis ya. Mau pancong ya? Udah, kenyang. Oh iya. Ya, makasih ya, Bang. Sorry, Bang. Selamat kembali. Cintia ngapain sih? Orang main suling dilihatin. Gimana perasaannya habis makan? Kekenyangan? Sampai nggak habis? Oke, sekarang kita lagi menuju siang-siang. Kita menuju ke museum apa? Museum Nikardila ya. Bersama Pak Danar, Cynthia, Mbak Wida, Mbak Epi. Say hi semuanya. Nanti kita lanjut lagi kalau udah nyampe di Museum Nikardila, oke? Dah, up. Kita udah nyampe di mana? Di Museum Nikardila. Waduh. Kafe Bintang Kehidupan. Assalamualaikum. Salam. A'ala, kalau di Bandung A'ala. Di atas ya. Kafenya buka, Pak. Ya, minum es kopi lagi. Es kopi lagi sampai asam lambung. Wih, posternya nih, itu, Mepi. Kayaknya Mbak Epi senang banget nih. BM-nya terpenuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu pernah kesini Mbak Epi? Belum. Kafe sebelah kiri, museum di atas. Kita lagi. Assalamualaikum. Boleh ngerekam gak, Pak? Wow. Ya, oh perwakilan. Bi, nah, terus nar. Isi data. Oh, boleh masuk kamar? Buka itu ya. Mbak Epi, mau masuk nggak? Buka sepatu. Oh, ini itu yang kecelakannya Mbak Epi ya? Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ila daratin. Hmm.
Ini minyak wanginya sampai keluar, Bang. Minyak wanginya sampai keluar wanginya, Pak. Ini minyak wanginya ya? Enggak, ini kok bersih saja. Oh. Ini dia. Ini mahal juga banyak kali. Oh, mahal lah. Dijualnya udah begini. Ini belum ada MS gue zaman dulu ya? Ya, Allah. Cakep banget ya. Ini pas bayi gua. Banyak piagam-piagam penghargaannya nih. Baju-baju sih liatin sih, keren ya. Marilyn Monroe kesukaannya. Keren banget ya stylenya dia mah. Apa kacamatanya? John ulang tahun ke-17. Mau masuk ke dalam gak Sin? Buka sepatu Sin. Masuk yuk. Kalau buka sepatu, mau ikut kaki nggak, Pak? Buka kaki ini dibuka. Ayo, Mepi, mau masuk, Kak? Aku temenin. Assalamualaikum. 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 Ayo, Mepi, kok lama banget sih? Gua ini, deg-degan. Assalamualaikum. Ini bonekanya beneran dari zaman dulu, Pak? Iya, semuanya yang ada di dalam semuanya beneran. Kamarnya kayak gini, lucu banget. Oh, piagam piala-pialanya nih. Motor Harley ini, no? Nih. Motor Harley ini, no? Cewek-cewek suka motor Harley zaman dulu, no? Ini ruang belajarnya. Itu babenya? Iya, itu babenya. Assalamualaikum. Itu mamanya, Kak. Mana? Yang baju ini. Merah. Ini kan. Oh, itu iya. Waktu di film, dia di film apa ya? Yang apa? Waktu di film. Oh, itu yang naik kuda ya? Tapi tau semua loh. Langsung aja. Namanya Fans. Iya nih. Oh, ini juga suka. Itu lemari zaman dulu banget ya? Iya. Bonekanya ya? Bacain apa tadi belum lu? Kasetnya. Gue gak pegang tunai, minta sama Wiwit. Gak pegang tunai gue. Foto dimana? Kita masukin duit kotak kamu deh. Duit kotak kamu. Belum Oh,
Kaca-kaca kecil gitu ya kacamatanya. Oke, sekarang kita lagi di Alpa buat belanja buat selama di villa 2 hari. Kita stok air sama permian. Air sama Bawida masih di dalam. Karena dari Alpa ke villa kita masih 2 kilo lagi, sebentar lagi nyampe. 2 kilo deket lah ya. Hawanya sih udah berasa sih nih. Panas. Bukan dingin. Pokoknya semoga villanya memuaskan dan liburan kali ini kita merasa nyaman dan mantap. Top 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 Marco top. Gimana perasaannya ibu? Gimana perasaannya ibu? Kerekam lagi anjing. Kayak bocah di TikTok anjing. Gue mau ngeluarin yang sini. Keluar yang dipegang. Udah itu ngeberontak lagi ya, ngedobrak ya. Ditutup langsung lewat samping tangannya. Yes. Es cendol. Es cendol kok. Es cendol keluar dari hidung. Mantap, itu bukan pantun tapi tadi beneran. Nih Bambang kemarin kencing di Bali nih. Parah bener guys. Oke, kita sudah nyampe di Villa Tibra. Perjalanan yang sangat melelahkan. Perjalanan membagongkan. Kita sudah sampai teman-teman. Ya akhirnya kita sampai. Lu nengok lu gue minta direkam. Kanan. Ini Villa Tibranya kanan. Nah, lurusin aja nih yang orang jongkok tuh. Lurusin aja nar sini nar, tinggal mundur jadinya. Kita sampai di Villa Tibra. Oh. Sampai di Villa Tibra guys. Masih jauh masalah depan. Ayo sebelah. Situ. Ya udah deket lah. Moncongan terkelihatan. Kita sudah sampai, lagi reservasi dulu. Tempat reservasi ada 3. Itu dapur. Itu yang atas katanya rumah yang punya villa. Kalau sore enak lah ya duduk di bawah ya. Adem, enak. Mudah-mudahan gak hujan kita. Jadi bisa duduk resen gini ya sore-sore ya. Jadi gak ribet sama becek. Jangan sambut. Oke, kita mau room tour dulu guys. Kita di Villa Tibra nomor 508. Say hi semuanya. Mana mic gak kelihatan. Oke. Kita masuk dulu. Assalamualaikum. Semoga nyaman malam ini. AC-nya udah nyala ya? Udah. Oh, mantep banget. Pemandangannya. Ini WC-nya guys. Ya minimalis lah ya. Assalamualaikum.
Wow, mantap sekali pemandangannya, teman-teman. Di bawahnya lembah. Selamat datang di Indomaret. Mau berenangnya jauh amat, kita jalan ke sana ntar. Bawah deket. Coba aku naik ke atas. Yang tidur di atas ntar gue sama Danar nih berdua nih. Enggak lah, kita mainnya di atas ya. Kan kita main di atas ya. Eh, panas banget di atas guys. Nyalain dulu AC-nya. Oh, di atas tuh satu-satu. Ini buat ngejemur. Oh my god, panas banget. Oh my god. Tapi jujur kalau gue ntar malam pada tidur di atas deh kayaknya. Iya, semuanya pasti. Gue di sini sama Dana tuh cewek-cewek. Kan ada satu lagi yang pada kasih. Kita gak nama dia dapat satu bed. Hah? Basement sih malah gak? Dana. AC-nya mana sih? AC-nya cuma ini doang. AC-nya mana sih? Bawah. Ya Allah, kok meribat ya Pak Tuhari. Jangan, Mawida. Benangnya tepol lagi kalau Mbak Wida tidur di sini. Ada lukisan rusak. Mungkin kalau pas lanjutin ke sini kok. Halo teman-teman semuanya, say hi dong semuanya dong, 1, 2, 3. Danar. Ih, ini orang nih, ingusan si Singsring lu, nama lu gua ganti Singsringnya. Cuma dua kok, iya. Botolnya cuma segini, coba kita gak beli galon lu. Masak mie pakai apa lu? Ada gak? 1, 2, 3. Ya, biar guys, kita lagi siap-siap buat pulang. Sudah 2 hari di sini. Sekarang lagi siap-siap buat pulang.